itu Nada Aldeava Hotel. Ngumpet hotelnya. Hotelnya hotel lama, cuma 8 lantai. Kita mau makan dulu di situ kamar. Kita lihat review kamar ya. Kita lihat makanannya. Kalau di sini, oh, masya Allah. Ini kalau di Mekah makanannya enak nih. Udah siap-siap, kita udah packing. Berantakan dan mau pulang. Udah 5 ya. Tempat tidurnya ada dalam lemari, ada TV juga. Suasana di pagi hari menjelang kepulangan ke Indonesia. Insyaallah. Ya. Pak De, sehat Pak De? Alhamdulillah. Ini jalur menuju ke pelataran Ka'bah ya. Kalau ini di lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fedia. Video kali ini guys, saya mau nunjukin hotel tempat saya tidur selama di kota Mekah. Ya, tidak jauh dari tempat saya jalan ya. Hotelnya sangat soalnya apa? Hotelnya dekat sekali. Tuan. Nah, di sini jalannya kita ke Ajaid ya, Ajaid ke sana. Ke sana Ajaid juga ada, kemarin kita ke sana. Kita mau review hotelnya seperti apa dalamnya ya. Tuh banyak burung di sini. Woi, ya. Ini kalau misalkan teman-teman pas ke Mekah, di situ ada Al Safwa Tower. Di situ ITC-nya di Indonesia lah ya. Itu murah-murah Bu ya. Murah-murah di situ, kalau di tower jamnya kan elit ya. Mahal-mahal Al Safwa Tower nih, belakang WC3. Kalau pengen belanja-belanja buat oleh-oleh ya. Beli gamis, beli sorban. Lumayan bisa ditawar, pakai uang rupiah juga bisa. Tenang aja di sini mah ya. Enggak perlu uang real, kita enggak punya uang real, kita punya rupiah. Ya udah rupiah gitu kan. Tidak apa-apa. Nah, ini yang tinggi ini sepanjang ini nih. Itu rumahnya raja ya. Soalnya ini masih pembangunan. Nah, kalau jalan kaki ke hotel itu kurang lebih 200 meter lah ya. Tidak jauh. Hotelnya juga alhamdulillah nyaman. Memang sih hotel lama ya. Liftnya cuma 2. Dan liftnya pun kalau misalkan pas waktu jam makan, masya Allah antrinya. Antrinya ketulungan ya. Mau berebut-berebut mau naik lift, mau ke kamar juga. Nah, kita lihat suasana. Tuh, ini nih. Udah capek. Ya. Capean. Soalnya hari ini kita mau pulang. Tapi sebelum itu kita review dulu kamar ya. Hotelnya seperti apa. Nah, hotelnya itu di yang di belakang Le Meridien yang ini nih, ya. Le Meridien di belakangnya persis. Ini suasana pagi. Biasanya ramai di sini, tapi alhamdulillah nggak terlalu ramai. Ini hari Sabtu, mungkin sudah banyak yang pulang juga ya, ke negara masing-masing. Dan ada yang datang. Nah, ini mobil, handphone provider, beli nomor ya. Jadi kalau pengen beli nomor di sini beli juga, cepet internetnya nih. Banyak yang jualan SM juga. Tuh, 5 real, 10 real. Tuh, 15 katanya. Tawar aja ya. Rame nih kalau subuh, rame banget. Ubaran sholat tuh pasti rame banget. Setiap ubaran sholat. Tuh, sorban. Ini nomor handphone tuh. Mobili. Ini es krim nih, enak nih. Anak saya udah nyobain, enak banget. 10 realan. Aduh. Ini batuk kering. Terlalu banyak minum manis-manis dingin. Ini sajadah. Nah, ini
ada jual jam tangan, kerudung. Ini jamaah kayaknya mau city tour nih. Banyak yang jual lagi mau city tour sepertinya ya. Wah, banyak duitnya nih. Lagi ngitung duit. Baju koko. Bagus-bagus kayaknya. Di sini kalau pengen parkir, kalau masuk nih parkir sini mahal banget. Jadi rata-rata parkir kalau orang Indonesia punya kendaraan parkir ada jauh ya, pakai kadang di mana naik bis, ada sini bis gratis. Ini pas Mina. Oh, 2.15 real. Oh, jam. Di depan ada STC, provider telepon. Jadi saya kemarin beli nomor STC, harganya 115 real, itu 40 giga pakai hotspot. Jadi bawa handphone satu, di hotspot buat keluarga berempat, pakai laptop juga. Nih, cakep nih STC nih. Nomor 1 di Arab Saudi, nomor 2 Mobili, nomor 3 Zain. Nah, hotel kita arah ke sini nih, Aris. Ini Hotel Meridian ya. Yuk, tuh. Ramai nih, ada yang baru nyampe juga, bis. Di sini jalan kalau pas waktu sholat ditutup ya. Karena pas pembukaan sholat ditutup. Insya Allah ya, buat loh, ada yang siap di luar pada mau city tour kayaknya, atau mau mikot kayaknya nih, pada pakaiin kin ihram. Pada pakaiin ihram mau mikot. Nunggu bis biasanya. Biasanya kalau ini ke Jironah ya. Ini hotelnya ke sini. Arahnya itu Nada Al Deafa Hotel. Ngumpet hotel ya. Hotelnya hotel lama, cuma 8 lantai. Ini dekat Al Food Tower Hotel. Ya. Ini ada mobil golf. Mobil golf ini kadang dijalanin, sering banget jalanin ke bawah, naik turun ya. Untuk orang tua lah yang udah sepuh, yang udah enggak kuat jalan, nanya katanya lumayan ya. Walaupun pendek. Ini hotelnya. Kita masuk lobinya. Assalamualaikum. Wah, koper kita udah disiapin di luar. Tuh lobnya, insyaallah. Tuh. Udah siap di packing. Nah, sekarang kita mau ke restoran dulu. Ngulip. Kita mau makan dulu, besok kita kamar, oke? Nah, alhamdulillah sudah. Kita mau makan dulu. Di situ kamar. Kita lihat review kamar ya. Kita lihat makanannya. Kalau di sini, oh, masya Allah. Oh. Ini kalau di Mekah makanannya enak nih. Udah lidah Indonesia, kalau di Madinah rada beda emang. Ya, lihat-lihat tuh. Kita lihat sasarannya. Tadi dapat duduk dulu. Nih, Akang nih yang masaknya. Akang, sehat, Kang? Alhamdulillah. Tuh, kayak ngantri ya. Kita mau pamitan nih, Kang ya. Oh, hari ini di Hampura ya. Bisa salah ya, Hampura. Ya, kita makan dulu. Ya. Ada antriannya. Ada telur ya. Kemarin saya asem. Kita makan dulu. Iya. Siapin roti juga sini. Jus dingin ya. Oke guys, kita ambil makan dulu sebentar. Biar kenyang lagi, kita ke hotel, ke kamar langsung. Nah, ini kita ada di lantai 5 liftnya.
Tuh, udah nunggu ya. Yuk, kita masuk. Ya buka, Ibu. Jaket Cila bawa. Jaket Cila itu. Tuh, ini ya. Well, nyalain dulu. Oh, nyala. Nah, assalamualaikum. Nah, gini ya. Tuh, ini ada. Wah, ada rubuh. Wastafel juga ada ya. Bagus, rapi. Ya, terus toiletnya tuh ya. Wastafel. Air panas pokoknya di sini. Seperti ini ya. Nyaman lah pokoknya. Tuh. Ini kita lihat. Kasurnya. Ini kasurnya ada 5. Tuh ya. Udah siap-siap. Kita udah packing. Berantakan dan mau pulang. Ada 5 ya. Tempat tidurnya ada lemari, ada TV juga, tuh ada kulkas. Tuh ya, ada AC. Masya Allah tuh. Perangkas juga tuh. Ada Quran, siapin Quran ya. Jam dinding. Nah, kita lihat keluarnya. Ada apa sih di luar? Tuh ya, Masya Allah. Tuh. Sebelah sana ya, ternyata ya, pada dirubuhin, kayaknya mau dibangun hotel lagi ya. Masya Allah, mataharinya panas. Ya, alhamdulillah sudah tidur di sini berapa hari dari Minggu Bu ya? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 7 hari. Dengar ya, 7 harian kita di Mekah. Alhamdulillah hotelnya nyaman, gak jauh, dekat dari Masjidil Haram, tinggal jalan cuma 2 meteran. Alhamdulillah tadi lihatnya jalur ya. Ini kondisi hotelnya seperti ini, alhamdulillah nggak ada LDP hotel. Wow, masya Allah ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, komen biar channel FWDF ini berkembang. Jangan lupa berangkat ke tanah suci ya, umroh, nabung, banyak doa, banyak sedekah. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.